Berikut adalah hasil lengkap babak semifinal Spain Master 2024. Tunggal Putra. Di semifinal tunggal putra, Thomas Junior Popov berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chou Tianchen, dengan skor 21-15, 20-22, dan 21-18. Di semifinal lainnya, Lo Ken Yu berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Su Wei, dengan skor 21-13, 8-21, dan 21-15. Di babak final, Thomas Junior Popov akan melawan Lo Ken Yu. Di babak final, Thomas Junior Popov akan melawan Lo Ken Yu. Pertandingan final tunggal putra merupakan match ketiga dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-4 untuk keunggulan Lo Ken Yu. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Rachanok Intanon berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, dengan skor 21-12, 20-22, dan 21-13. Sementara itu, di semifinal lainnya, Supanida Katetong berhasil mengalahkan wakil Korea, Kim Gang, dengan skor 22-20, dan 21-12. Di babak final, Rachanok Intanon akan melawan Supanida Katetong. Pertandingan final tunggal putri merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 5-0 untuk keunggulan Rachanok Intanon. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Denmark, William Krieger, Christian Vos Tejaer, dengan skor 21-15 dan 21-9. Sementara itu, di semifinal lainnya, Junaidi Arif, Roy Kingyap, berhasil mengalahkan wakil Perancis, Christo Popov, Thomas Junior Popov, dengan skor 21-17 dan 21-17. Di babak final, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan Junaidi Arif, Roy Kingyap. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-1 untuk keunggulan Sabar Reza. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Rin Iwanaga, Kien Nakanishi, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtun, dengan skor 21-11 dan 21-9. Sementara itu, di semifinal lainnya, Febriana Dwipuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, juga berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Li Chiasin, Teng Chun Hesun, dengan skor 21-12 dan 21-7. Di babak final, Rin Iwanaga, Kien Nakanishi, akan melawan Febriana Dwipuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Pertandingan final ganda putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Rin Iwanaga, Kien Nakanishi. Ganda Campuran. Di semifinal ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan pasangan India, Reddy Besumet, Reddy Siki, dengan skor 21-17 dan 21-12. Sementara itu, Cheng Xing, Zhang Ji, berhasil mengalahkan pasangan Perancis, Tom Gikuel, Delphine Delrue, dengan skor 10-21, 21-19, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 6 menit. Di babak final, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan Cheng Xing, Zhang Ji. Pertandingan final ganda campuran merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-1 untuk keunggulan Cheng Xing, Zhang Ji.